pedang Rasulullah yang berada di Museum Tukapi Turki yang namanya Al-Maksur tu. Dia, pedang dia itu bertatahkan batu permata Firuz. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam Poddi Channel seperti biasa. Channel ini akan menerangkan ilmiah tentang batu permata. Dan terima kasih kepada subscriber dan yang telah like, comment and share channel Poddi. Terima kasih banyak-banyak kepada sokongan anda semua. Belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan Tahun Baru Islam, masih lagi dalam bulan Muharram. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga pada tahun ini menjadi tahun yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan dipermudahkan oleh Allah segala urusan kita pada tahun ini, InsyaAllah. Sempena awal Muharram ini, saya akan mengupas satu tajuk batu permata yang mempunyai legenda dan sejarah yang panjang dalam ketamadunan bangsa dan tanda ketamadunan Islam, iaitu batu permata yang dimasukkan adalah batu permata Firuz. Itulah sebab tu hari ini saya pakai cincin Firuz. Ini dari biru, ini hijau. Baju pun corak-corak Firuz sikit. Jadi batu permata Firuz ini basic warna dia adalah biru dan hijau. Itulah batu permata Firuz. Batu permata Firuz ini dia terletak di dalam copper family. Di dalam copper family itu dia ada beberapa jenis batu seperti yang sesenarai tadi, iaitu chrysocolla, azurite, malachite, dioptis dan chalcopyrite. Kalau saya tersalah-tersalah tu biasalah, bahasa tu tersasul sikit. Jadi itulah dia terletak di dalam copper family. Jadi Firuz ini basic warna dia tadi seperti yang saya katakan, biru dan hijau. Jadi sifat batu permata Firuz itu, dia bersifat berkapur dan bertanah. Jadi dia mudah pecah, mudah retak. Sebab itulah muskil dia 5 hingga 6 skala muh sahaja. Itulah dia kekerasan batu permata Firuz. Jadi structure dan stability Firuz itu tidaklah kuat. Di dalam mineral Firuz itu dipanggil phosphate mineral. Dalam mineral itu mengandungi aluminium dan copper. Jadi structure batu permata Firuz ni untuk menstabilkan dia. Sebab itulah banyak kebanyakan Firuz-Firuz yang berada di pasaran kita sekarang, kebanyakannya dia ada treatment. Dia panggil polymer treatment. Dibongkar-bongkar Firuz itu dimasukkan di dalam polymer dan direndam supaya untuk menstabilkan texture Firuz itu, supaya bila dipotong apa semua tidak berderai, tak pecah. Proses kepada treatment Firuz itu adalah common. Tidak ada masalah, adalah common dalam batu permata Firuz, dipanggil polymer proses. Okey, batu permata Firuz lagi ada satu lagi proses dia yang dipanggil dye. Dye ini adalah bila bongkar-bongkar batu permata Firuz itu tidak mencapai warna yang cukupnya, warna biru yang terlalu muda, warna hijau yang terlalu muda, jadi dia direndam di dalam colouring yang dipanggil dye untuk mencantikkan batu Firuz tadi supaya untuk dijual dengan harga yang tinggi. Tadi batu Firuz yang di dye itu harganya low quality, rendah daripada harga permata Firuz yang tidak di dye. Jadi itulah proses-proses batu permata Firuz. Dan batu permata Firuz ni paling terkenal sekali adalah daripada negara Iran yang berwarna sky blue. Seperti ini, warna sky blue. Itu warna tu, sky blue tu warna yang paling langka, yang paling rare di negara Iran. Sebab apa? Batu permata Firuz di negara Iran ini dipanggil national stone bagi negara Iran adalah batu permata Firuz. Jadi kalau kita lihat di negara Iran itu, di kubah-kubah masjid dia, bentuk dan warna dia seakan-akan batu Firuz. Yang menarik tentang sejarah batu permata Firuz ini, dia telah diguna pakai sebagai perhiasan, sebagai alat kebesaran, sebagai hadiah perkahwinan 4,000 ke 5,000 tahun sebelum Masihi lagi, di zaman kerajaan Mesir kuno. Jadi sejarah di kerajaan Mesir kuno tu, setelah ahli sejarah menggali, membongkar makam-makam lama di kerajaan Mesir kuno, menjumpai bukti-bukti bahawasanya batu permata Firuz ni telah dipakai di zaman kerajaan Mesir kuno lagi. Salah satu yang dijumpai adalah celak mata yang digunakan untuk membuat celak mata tadi, dibuat daripada batang batu Firuz. Dan juga kerajaan Inca kuno. Inca kuno ni pun sama, selepas dibongkar makam-makam, jadi dijumpa juga perhiasan-perhiasan yang diperbuat daripada batu permata Firuz. Dan begitu jugalah kaum Aztec menjumpai juga topeng-topeng daripada batu permata Firuz yang dibuat, ditatahkan batu permata Firuz. Dan Firuz ini terkenal juga dalam kalangan orang Red Indian. Dia akan meletakkan batu permata Firuz ni pada busur panah
dan dia mempercayai panah yang ada bertatahkan batu permata virus, panah dia tu dia akan menepati sasaran. Itulah kepercayaan orang Red Indian. Okey, sekarang ini saya nak cerita tentang ketamadunan Islam. Jadi salah satu pedang Rasulullah yang berada di Museum Tukapi Turki yang bernama Al-Maksur tu, dia, pedang dia tu bertatahkan batu permata virus. Jadi Rasulullah telah memiliki pedang itu daripada umur 15 tahun lagi, dan dia telah, setelah Rasulullah wafat, dia menghadiahkan kepada Sayyidina Ali. Itulah dalam sejarah Islam pun diguna juga batu permata virus. Jadi origin virus, tempat pengeluar virus sekarang ini, selain daripada Amerika, Amerika banyak di California, di Nevada, ada batu-batu pun virus kita panggil American Turquoise tadi, banyak di Amerika juga. Dan salah satu lagi yang tempat pelombongan terbesar juga di dunia adalah di Iran. Yang pelombongan yang terbesar tu dinamanya Neshabur. Salah satu batu virus yang terkenal dan kualiti yang tinggi yang mahal harganya lah di Neshabur, Iran. Dan sekarang ini salah satu batu permata virus juga yang ada dekat pasaran kita daripada Hubei. Salah satu pengeluar virus terbesar dunia adalah di Hubei, China. Kalau di Hubei, China tu, kalau di Malaysia kita terkenal dengan virus Tibet. Virus Tibet ni sebab apa? Orang-orang Gurkha yang berbangsa Tibet tadi bawa ke sini, menjual ke sini. Jadi kita panggil dia Tibet. Sebenarnya virus itu dipanggil virus daripada China. Cukuplah setakat itu saja untuk hari ini. Kita menerangkan tentang sejarah seberingkas tentang batu permata virus. Okey, setakat itu saja sehingga kita berjumpa lagi di dalam next video, di dalam bab-bab yang lain pula. Okey, jangan lupa subscribe, like and share sekiranya anda merasakan tajuk ini, bab ini, kupasan tentang virus ini bermanfaat untuk semua. Sharelah kepada kawan-kawan semua. Okey, setakat itu saja sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.